Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada My Metro. Tuhan nak bagi saya rehat dan banyak baca Al-Quran. Jalah Ludinasan. Kuala Lumpur, pelakon Datuk Jalaluddin Hasan, 69, bersyukur dia tidak mengalami masalah kesehatan kronik selepas dirawat hampir seminggu di hospital akibat jangkitan kuman dalam saluran kencing Jun lalu. Jalaluddin sudah pulih sepenuhnya daripada jangkitan kuman itu. Dokter beri antibiotik dan saya juga teruskan rawatan untuk usus di hospital dan masalah tidak buang air besar, katanya. Jalaluddin berkata pada usia emas, kini dia juga perlu menjaga permakanannya. Maklumlah pada usia 69 tahun saya perlu menjaga permakanan dan tak boleh minum ais dan minuman bergas. Dokter juga minta saya banyak minum air putih dalam kurungan air masak dan lebihkan makan buah-buahan, katanya. Pada masa sama, kata Jalaluddin, dia akan terus pulang ke rumah selepas selesai penggambaran. Jalaluddin berkata, selain berehat, dia juga suka membaca Al-Quran kerana membantu daya ingatannya lebih cergas dan tidak mudah lupa. Lebih-lebih lagi sebagai pelakon, dia perlu menghafal skrip. Selain beri keterangan, ketenangan jiwa, rezeki kita pun murah. Kalau sehari tidak mengaji, saya berasa hidup tidak lengkap.